Assalamualaikum. Nama saya Imrul Muhriz bin Muhammad. Ini isteri saya Aini Roza binti Ibrahim. Saya sekarang ni bertugas di Doha, Qatar sebagai cyber security consultant. Alhamdulillah dah di sana dah 8 tahun dah, insyaAllah. Sebenarnya apa dia rumah ni kami dah duduk sejak tahun 2005. Jadi rumah ni dia ada masalah-masalah dia yang tertentu, tapi bukan masalah yang besar lah. Tetapi pada tahun 2012, alhamdulillah saya ditawarkan untuk bekerja di Qatar. Seluruh keluarga pergi ke Qatar dan rumah tu kosong. Jadi faham-faham aja lah bila rumah dah kosong. Jadi bila kami balik semula ke Malaysia pada tahun 2016, memang nampak banyak yang perlu diperbaiki. Saya nampak Facebook wall you all dalam saya punya sponsored link tu. Dia kata macam, saya tunjuk pada isteri saya, tengok gambar dia cantik-cantik lah. Dan dari situlah, saya rasa bulan Februari tahun 2017, saya contact melalui Messenger. Okey, sebenarnya you bukan kontraktor pertama yang kami panggil. Jadi bila kita dah buat perbandingan kontraktor yang awal yang bagi quotation tu, mungkin ada udang di sebalik batu. Mungkin, kita tak tahulah. Pasal harganya berbeza sangat. Kita first time meeting tu kita dah ada trust dah. Saya rasa trust element tu very very important. Salah satu project management Zidiam sangat sangat bagus. Saya berada di Doha, you di sini, isteri saya kadang-kadang berulang alik dan sebagainya. Kita still boleh dapat update, kita still boleh communicate. Saya rasa itu paling important. Customer is not always right. Tapi the collaboration needs to be effective. Saya dah anggap you all ni macam kawan lah, bukan lagi contractor saya. Dari segi quality, saya berani kerat jari. Memang quality you all bagus. Itu sebab saya tak ada teragak-agak. Kalau siapa-siapa yang tanya siapa kontraktor saya, saya terus cakap, Zidia, call this guys basically. Bagi opportunity, harga boleh runding. Tapi saya selalu ingatkan kawan-kawan saya yang bertanya, jangan harapkan harga yang murah kalau you minta Italian marble. Kalau you nak Italian marble, bayar harga Italian marble lah kan. Dan sebaliknya, jangan harap harga saja, sebab benda ni kita nak tengok hari-hari kan. Bila benda tu dah permanent, hari-hari mata sakit, sendiri tanggung lah. Tapi saya nak cakap sikit lah ya, sebagai penutup lah ya. Okay, saya dengan isteri saya memang sangat happy lah. Sangat buah hati lah. Rumah dah nak siap, mesti orang suka kan. Tapi ada sikit rasa sedih sebab mungkin tak dapat deal dengan you all. Tapi itu saya kata kita boleh jadi kawan. Betul. Boleh jadi kawan, insyaAllah kan. Jadi itulah saya rasa, rumah ni lah harta saya satu yang saya tinggalkan untuk anak saya. Itu je lah.